Seperti apa keseruannya muter-muter nyari buat seserahan ngebesan apa aja yang mau dibeli buat ngelengkapin aja sih separuhnya udah ada katanya. Ikuti terus perjalanan lagi. Oke. Pertama-tama kita ambil cuannya dulu untuk keperluan ini dan itu. Ini cuan pengantin. Sofia. Sofia. Sofia banyak ya meragamnya ya. Sofia. Kalau senang mau beli yang baru sih om. Enggak sih, cuma masih udah lama semua. Pengennya Sofia mau kasih info. Ayo terus. Nomor. Nomor berapa tadi dia? Satu set ada. Oh, yang biasa aja lah. Yang kayak gini makanya suka jarang kepake. Ini yang kancing 2, ini kancing 3. Kancing 3. Tapi pakai kaut apa enggak? Enggak usah. Tapi kalau untuk kacang jadi lebih bagus gitu. Tapi nya kalau dipakai kayaknya tuh lebih nyaman begini. Kayaknya karena lihat dari ininya juga. Wow. L bukan ya? Size nya ini L tuh. Iya, mau yang mohon gini aja. Warnanya mana? Ini masa size nya berapa? Satu size ukuran L. Beda harga sama. Iya, harga itu. Kalau ini kan merah. Oh, warnanya sama. Warnanya merah kayak. Kalau ini motifnya tadi ya. Kalau ini rendahnya di bawah aja. Enggak terlalu banyak ya. Gitu. Sebenarnya bukan kata iya. Thank you.
karena dia lagi ngepil celana. Seru loh. Cetahar jadi roda lalus. Setelah 2 jam muter-muter di pasar Rangkas Bitung, akhirnya beres juga membeli keperluan-keperluan buat hantaran. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. See you.